This man is a real definition of good looking and good brain. Udah sering sih seliweran di FYP, tapi kayaknya belum pada tahu siapa sih dia sebenarnya. Sujat Moko, atau dikenal sebagai Bung Koko, adalah seorang intelektual, diplomat, dan politikus asal Indonesia. Namanya jadi cukup dikenal karena pada masa pemerintahan Soekarno, Sujat Moko pernah mewakili Indonesia di sidang PBB tahun 1947 di New York, Amerika Serikat. Beliau lahir di 10 Januari 1922 di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Bung Koko lahir dari keluarga berada. Ayahnya adalah seorang dokter keturunan bangsawan Jawa asal Madiun. Beranjak dewasa, Bung Koko melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Jakarta. Namun setelah Jepang datang ke Indonesia, ia dikeluarkan dari sekolah tersebut pada tahun 1943 karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Syahrir, seseorang yang selalu berani mengkritik pemerintahan militer Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Bung Koko beralih jalur ke dunia jurnalistik ketika ia diminta menjadi wakil kepala bagian pers asing di Kementerian Penerangan. Di tahun 1947, karirnya di bidang jurnalistik harus berakhir karena ia dan dua kawannya diutus ke Amerika Serikat.